Saya, nama saya Ahmad bin Hassan, datuk kepada Suraya yang akan jadi menantu nanti. Ya? Insya-Allah. Ahmad bin Hassan datuk ya. Jadi hari ini saya juga diminta menjadi jurucakaplah bagi pihak kami di sini. Betul sih rasanya. Pasal apa tau? Inilah first time saya menjadi jurucakap bagi pihak perempuan. Sebelum ni banyak kali dah saya buat, tapi semua yang belah lelaki. Patut saya dulu belah sana lah kan? Tapi oleh kerana kita belah perempuan juga masih. Jadi lain caranya. Orang belah-belah lelaki, belah perempuan. Ya? Dan saya mengatakan pengalaman saya boleh katakan adalah untuk pergi meminang. Pergi meminang. Orang terima meminang. Termasuklah pergi meminang untuk Menteri Besar sekarang. Selangor yang Menteri Besar Selangor sekarang tu. Yeah. Dato' Galil tu. Dia nak kahwin saya yang meminangnya. Dan macam-macam lah. Pengalaman meminang, termasuklah meminang cakap dalam bahasa Inggeris pun ada. Saya tak pernah membuat semasa saya, tapi pernah saya buat. Dalam bahasa Inggeris tu, bahasa Inggeris lorah, lorah Terengganu pula tu. Ini bolehkah cerita sikit? Tak boleh. Ini tak ada kena-mena ni. Tak ada orang kata tak boleh. Pasal cerita ni kadut sikit lah. Tapi rasa saya nak cerita pasal apa? Nak menggunakan masa. Dan juga nak hilangkan perasaan meletak. Saya tahu bukan saja saya seorang meletak. Ramai orang meletak ni. Jadi nak hilangkan perasaan tu kita elok kita bercerita. Ya? Berapa tahun dulu? Kecil kononnya lah. Kira-kira dekat-dekat 50 tahun. 48 tahun. Masa tu dia ni umur 2 tahun setengah. Di Terengganu. Saya masa tu duduk di Terengganu. Jadi saya jadi guru besar sekolah tu. Guru besar yang agak muda lah sikit. Belum umur dalam 30-an je. 30 tahun je. Dan di sekolah tu saya engage seorang gardener. Gardener ni baru saya cuba pisah dengan isteri. Jadi kita panggil dia apa? Duda ke macam? Duda? Bukan duda. Duda bini mati lah. Ini bini hidup lagi. Jadi janda lah dia. Jadi sedang mencari lah bakal isteri. Jadi saya kata bolehlah saya tolong cari kan. Kebetulannya kawan rapat saya itu ada adik anak saudara. Adik ipar. Baru berpisah dengan suami dia. Jadi kita kata
That's a good match. Kita, why not? Good match kan dia orang ni. Nanti bertemu kan dia berdua, tanya macam mana? Boleh lah, kita. Orang rumah kata pun boleh lah. Lelaki pun kata boleh lah. Jadi bila kita pun tak nak buat tunang lah korangnya. Nak pergi bertunang. Saja ni pasal apa, tak ada kerja lah. Masa tu, no fun apa benda. There's no, apa kata orang tu tak ada cara kita nak menghiburkan dan nak mengambilkan masa. Kita buat satu seremoni bertunang. Buat betul-betul cara. Cara Melayu lah. Saya pun dengan rombongan saya dan setuju dengan belah pergi satu malam tu pergi lah ni jadi kita semua pakai style-style lah kalau nak pergi orang hitam saya pakai coat baju coat tapi pakai kain pelakat apa lah macam mama pergi lah. Dah pergi sampai-sampai dia tu. Kita buat dah. Macam seolah-olah orang Melayu pergi meminang lah. Jadi bila sampai tak ada duduk. Macam saya pula ada lelaki. Nama orang belah perempuan. Why you come? Cakap orang tu rasa kita rasa tu. Everything must be in English. Why you come? Tapi orang dengar dekat tu kamu kan. Why you come? Why you come? Mak saya jawab, I heard you got a flower. I heard you got a flower in your garden. Nama dia kata, Call, but second hand. Second hand, kata dia. Nama saya kata, never mind. My beetle also second hand. Lama dia kata, wait, I ask the mother first, kata. Mother yang tak campur. Wait, how? Keng lah. Orang yang kata, mana boleh lah. Then, mana dia pun cakap, keng lah. We keng setuju lah. Jadi kalau kita okey lah, kita we have good luck. In fact, it was recorded lah, tak tahu mana. I think it was a fit to be put in on TV and it's a comedy. But you know, very, very nice. Sekarang lah itu, buat lah perkahwinan. Lepas itu lah. Kalau yang ada langsung kan, dia kekal lah sampai sekarang. Okey lah. Kalau kita mula sekarang. Dah habis kita ni? Hilang kita orang ke dah? Hilang kita orang ke dah? Jadi tadi saya kata, elok kalau kita memperkenalkan diri. Saya dah kenalkan diri saya tadi, Ahmad, Datuk kepada bakal pengantin perempuan. Dan sebelah saya, cuba kenalkan diri. Nama saya Azhar, anak kepada Ahmad. Bapa kepada Suraya. Ini pula kita berwakil bakal yang ada. Dua wakil dalam saya. Nama saya Hasnul. Bapa saya adalah abang kepada Datuk apa Suraya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Mio Kamal Zaman. Saya ni apa saudara kepada Suraya. Dia abang kepada Mai. Mio tiga je boleh. Saya dua sekali ya. Patut dia jadi juru cakap ni tau. Tapi dia kata meletak dia kuat sangat dia tu lah. Ini sebenarnya patah hari. Tadi Kak Mas saya duduk sini. Nama saya Mio Wazir. Saya adik kepada Mai dan bapak saudara kepada Suraya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Wajidi. Tok saudara kepada Suraya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Azman, bapa dari Berteraya. Datang beri. Kami. Jadi kita kan dengan members team belah sana pula. Cuba.